Di sini Bobby dalam segmen review mobil Aki. Kali ini kita akan membahas motor Aki ukuran sedang, panjang 120 cm, lebar 56 cm, dan tinggi 84 cm. Dengan desain seperti motor trail, Pacific PT6606. Dijual di pasaran mulai dari 900 ribuan sampai dengan 1,8 jutaan. Ada 4 pilihan warna, putih, biru, merah, dan oranye. Berikut ini spesifikasinya. Ban menggunakan bahan plastik. Lampu LED ada di headlamp. Jok terbuat dari bahan plastik. Secara keseluruhan, bahan plastik yang digunakan cukup bagus. Dilihat dari ketebalan dan ketajaman warnanya. Motor aki ini ditenagai 2 buah aki 6 volt 4,5 ampere hour dengan beban maksimum 30 kg. Motor aki ini memiliki satu buah dinamo motor pada roda belakang. Di bagian belakang setang, terdapat tombol power, tombol maju mundur, tombol pengaturan musik, indikator baterai aki, soket USB, dan soket mic. Soket charger terletak di sisi samping motor. Motor aki dengan desain trail seperti ini memang meninggalkan kesan yang cowok banget. Dari ukurannya, PT6606 termasuk tinggi dibandingkan dengan motor aki lain sekelasnya. Gua rasa motor aki ini memang diperuntukkan buat anak yang sudah agak gede. Desain yang sama pernah dimasukin lebih dulu oleh Yukita di seri DLS-01-nya. Memang, DLS-01 memiliki fitur yang lebih baik jika dibandingkan dengan PT6606. Kalau gua perhatiin, di seri ini, Pacific bermain di harga ekonomis, sehingga beberapa fitur mau tidak mau harus dipotong untuk menekan biaya. Dari segi kenyamanan, motor aki ini sudah dibekali dengan shock breaker di bagian roda belakang yang menurut gua cukup empuk. Sayangnya tidak didukung dengan ban karet, sehingga terasa kurang maksimal. Untuk motor aki dengan pedal gas yang tidak memiliki dimmer, gua rasa fitur anti kejut akan bisa menggantikan fungsinya. Tapi sayang, pada motor aki ini tidak memiliki fitur ini. Jadi gua rasa si anak bakal kaget waktu pedal gas diinjak, karena akan langsung melaju dengan kecepatan yang tinggi. Oh iya, yang perlu diperhatikan lagi pada saat pedal gas dilepas, motor aki ini masih melaju cukup kencang. Tidak seperti kebanyakan mobil aki yang kalau pedal gas dilepas akan langsung segera berhenti. Dan motor aki ini juga tidak memiliki rem. Agak cukup berbahaya memang menurut gua. Jadi, sebelum si anak mengendarai motor aki yang satu ini, mereka harus dikasih tahu tentang ini terlebih dahulu. Sekian video review kali ini. Kalau kalian punya pendapat atau pertanyaan mengenai motor aki ini, komen di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.